Oke, berjumpa lagi dengan saya channel Scooter Update, yang mana selalu akan memberikan video-video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor. Oke, pada saat ini saya akan memberitahukan, tentu mungkin sering terjadi atau kebetulan terjadi atau kadang terjadi, dan mungkin juga pada saat ini sedang ada masalah tentang mengenai masalah motor matic injeksi, yang mana di saat dihidupkan mesinnya kemudian digas tidak bisa jalan atau langsung mati atau merembet ya. Jadi kebanyakan adalah yang mengganti busi, adalah yang mengganti minyak. Tapi sebetulnya yang menjadi hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mengetahui tersebut adalah full pump injeksi. Jadi inilah dia full pumpnya. Yang paling pertama diperhatikan, di saat kita menghidupkan switch, dia berbunyi. Nah, itu berarti tandanya dia lagi berfungsi ya, sedang berfungsi yang namanya full pump-nya, dan itu akan menandakan bahwasanya full pump-nya sedang bagus. Kemudian di saat kita hidupkan, setelah kita sambung yang namanya soket kabel ini, itu akan menendang yang namanya bensin dengan kekuatan deras. Itu berarti tandanya full pump-nya lagi posisi bagus. Kemudian kalau seandainya ini melemah, otomatis itu menandakan bahwasanya full pump ini motor Honda Beat atau motor Honda injeksi itu berarti sedang dalam posisi rusak. Jadi saya tidak banyak menjelaskan lagi, saya akan langsung saja pada TKP bagaimana cara kita untuk memperbaikinya ya. Pertama sekali saya telah membeli yang namanya full pump-nya. Ini berkisar harganya 500-an lebih ya. Kemudian kita memasangnya ke yang baru, dan jangan lupa ini ada karetnya ya, orinya itu jangan lupa untuk dipasang ya. Ini ada orinya, orin yang lama nih, itu jangan lupa untuk dipasang. Kemudian ini kita pasang ke sini, setelah itu langsung kita masukkan di dalam lubang yang ada di tangki ini, spesial tempat dia ya. Oke, perhatikan ya. Oke, ini memang agak susah dan memang harus pelan-pelan untuk meletakkannya ya. Setelah itu ini kita pasang ke sini ya, dan kemudian kita pasang yang namanya tahanannya supaya tidak merembes oli. Ini memiliki baut 10. Diperhatikan lebih baik ya. Ya. Kemudian kita kunci, kita kencangin murnya. Setelah itu
ini jangan kita lupa untuk membukanya ya, karena ini baru. Kemudian soketnya kita pasang. Dan coba perhatikan ya, di saat saya menghidupkan kunci kontak ini, langsung minyak ini deras keluarnya. Ya. Ya. Oke. Dan kemudian perhatikan di saat kita mau masang, ini ada klemnya dan ini kita pasang ya. Oke. Dan di saat mau memfungsikan atau langsung menghidupi, usahakan dulu dipancing ya. Kuncinya dipancing. Ini langsung bunyi jadi sini, kemudian dimatikan. Kemudian dihidupkan lagi. Dan setelah itu kita akan menghidupkannya. Gitu ya. Iya, jadi posisinya sekarang ini full pump-nya telah sudah kita ganti dan langsung normal. Itu menandakan bahwasanya full pump yang lama ini telah rusak dan lemah. Orang mengatakan diganti yang namanya dinamo, ada dinamonya di sini. Itu terkadang tidak menjamin untuk bisa normal kembali. Jadi usahakan komplit ganti dengan yang baru. Itu saya bisa sampaikan tentang full pump motor Honda Matic injeksi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.